Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selamat sore sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun anda berada. Semoga selalu dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah sahabatku, di kesempatan sore ini sudah pukul berapa ya? Saya lihat udah pukul 6 kurang. Dan inilah situasi dan kondisi di area depan WC3 ya sahabatku. Depan WC3. Alhamdulillah untuk saat ini kondisinya tidak begitu padat ya sahabatku. Jadi alhamdulillah agak renggang. Saya lihat enggak itu ya, enggak padat banget seperti biasanya. Kayaknya jemaah umroh enggak terlalu banyak kayaknya. Tapi saya lihat banyak orang Indonesia ya, jemaah umroh orang Indonesia. Dan sahabatku, saya di sini ada ibu-ibu yang saya mau tanyakan, siapa tahu beliau membutuhkan bantuan ya. Coba. Assalamualaikum Bu. Sendiri ya? Cari teman. Oh, temannya kemana? Udah masuk. Terus ibu gimana, mau masuk apa mau di sini saja? Tahu pulangnya ibu? Tahu pulangnya ke hotelnya? Nanti. Hah? Nanti bang. Dari mana sih ibu? Dari Bojonegoro. Oh Jawa. Gak apa-apa, saya Jawa. Nanti tahu pulangnya? Tahu ke hotel? Anu, mobil. Naik mobil? Naik bis? Oh naik bis. Jadi agak jauh ya hotelnya. Terus ibu mau di sini apa ke musola tuh, di sana banyak itu musola? Di sini aja. Di sini aja. Udah dari tadi cari kawannya. Ayo duduk di sini tuh, duduk di sini yuk. Bu, nih duduk di situ sambil lihat kawannya mungkin lewat. Nih di sini nih, ada tempat duduk tuh. Mau tunggu di sini. Dari tadi ibu ketinggalan, baru ketinggalan. Ibu kalau pulang bisnya naik nomor berapa? Bisnya? Gak tahu, gak melihat nomornya. Oh tapi tahu bisnya arahnya gitu? Gak apa-apa, saya gak. Ini saya orang Indonesia di sini. Gak usah panik, gak usah takut. Sekarang nunggu kawannya yang satu rombongan. Barangkali ada ya gitu. Udah berapa hari ibu di sini? Sudah 5 hari. Oh. Minggu pulang. Minggu pulang. Jadi udah ke Madinah. Coba duduk di sini yuk. Di sini tuh banyak kawannya orang Indonesia juga. Sambil lihat siapa tahu nanti ketemu sama temennya yang satu rombongan. Itu kan karena di jalan barusan ibu. Biasa ibu sama temennya kalau kesini. Oh satu rombongan terus. Temennya pada pakai shawl nggak? Pakai selayar nggak? Seperti ibu kayak gini selayarnya? Ibu di sini mau sholat maghrib aja apa maghrib isya? Gimana nanti? Kalau ketemu temennya ya. Meneruskan sampai isya ya. Ya semoga saja nanti ketemu ya Bu ya. Insyaallah. Bismillah, Masya Allah, tabarakallah sahabatku. Jadi untuk ibu katanya nanti semoga saja bisa ketemu dengan temannya ya. Ada nomor telepon, bisa saya teleponin? Enggak, Bapak. Nggak bawa telepon, nggak bawa HP. Oh.
Jadi nggak punya nomor siapa-siapa temennya sama sekali? Nggak apa-apa. Ya udah, tenang aja ya. Semoga nanti bisa ketemu sama temennya. Bismillah, semoga bisa ketemu sama temennya di sini. Oh, jadi ibu hotelnya namanya apa hotelnya? Tidak tahu. Boleh saya lihat? Hotel apa? Oh, Najmat Ajiat. Najmat Ajiat. Jadi ibu naik bis. Oh, jauh ya. Kalau naik bis cuma 10 menit mungkin. Gak apa-apa ya, gak usah takut. Nanti saya itu apa namanya, saya antar kalau gak tahu jalan ya. Saya temenin ya. Kalau sudah di luar susah sih carinya karena banyak banget sih jemaah. Beda kalau di dalam ya mungkin masih agak kelihatan ya gitu. Nanti lewat sini. Iya lewat sini. Ya Bismillah, insya Allah ketemu. Itu di sana ada ibu-ibu, tapi tasnya sama nggak? Apa beda-beda ya? Beda ya? Beda selayernya. Selayernya kuning. Banyak yang selayernya agak mirip ya. Cuma tasnya beda. Mitoifnya suka kesini nggak? Suka di sini, area sini nggak? Nungguin untuk jemaahnya gitu. Yang mungkin nggak tahu atau gimana suruh nunggu di WC 3. Iya. Kalau ada apa-apa ditunggu WC 3. Oh, ya coba bisa ditelepon kok sama itunya. Mau saya teleponin? Saya teleponin ya sahabatku. Ya udah alhamdulillah. Ya sama-sama. Hati-hati. Om Muhammad. Oh, ya di YouTube ya. Iya, alhamdulillah. Ya udah, alhamdulillah. Oh saudara, oh Masya Allah, gimana kabarnya Pak? Sehat, Bapak dari mana? Dari Jawa Timur, Bojonegoro. Oh Bojonegoro, Pak tahu, nggak apa-apa ya masuk kamera. Saya sering lihat Om Muhammad. Oh Masya Allah, oh iya, terima kasih. Gimana Pak, udah di Tanah Suci di sini perasaannya? Senang sekali. Alhamdulillah. Kesannya gimana kesannya? Kesannya semoga Allah memanggil lagi. Amin. Tadi ibu saya suruh kesini agak gimana gitu, mungkin belum tahu saya. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi udah pengalaman ada di YouTube, sudah melihat gambaran-gambaran di kota Tanah Suci ya, Pak ya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada pesan untuk yang nonton, Pak? Ya, semoga yang nonton video ini semoga dipanggil Allah SWT bisa beribadah di Mekah Al Mukarramah. Amin. Masya Allah. Ini dengan Bapak siapa? Boleh kenalan? Pak Kartik. Ya tetangga saya. Oh Masya Allah. Bapak Kaslin. Oh nggih. Ibu namanya Sinta? Sri Partini. Ini sesuatu banget ya. Untuk Bapak sudah sampai di Tanah Suci ya. Tentunya perjuangannya luar biasa ya Pak ya. Masya Allah. Sudah tunggu berapa lama? Alhamdulillah. Cepat dipanggil. Alhamdulillah. Bisa dipanggil Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa menyentuh apa? Alhamdulillah. Saya Masya Allah. Salam buat keluarga, buat saudara, semua silahkan. Keluarga, semua teman-teman yang melihat video ini, semoga dipanggil Allah SWT bisa menyentuh hingga suat. Amin. Amin. Bapak ada pesan untuk keluarga, untuk anak tercinta? Bisa kesini. Oh, semoga keluarga cepat kesini ya. Saya ya. Bisa kesini. Amin. Saya punya anak dua, semoga cepat dipanggil Allah. Amin. Amin, Masya Allah. Ibu, gimana pesannya? Ya, semoga anak-anak saya bisa
kesini iya, lagi. Amin. Alhamdulillah ibu saya, tetangga, amin, keluarga, amin. Alhamdulillah iya. Alhamdulillah ibu udah bertemu dengan salah satu rombongannya ya. Karena alhamdulillah dengan kesabaran ibu barusan menunggu di sini, ternyata menghasilkan di sini ketemu dengan salah satu rombongan. Tapi alhamdulillah ibu nggak bawa HP juga ya, jadi hati-hati. Saya yang bawa. Oh, kamarnya kan. Iya, karena ketinggalan tadi ya bu ya. Ya udah, insya Allah nanti jangan sampai ketinggalan lagi ya, lebih hati-hati lagi. Tapi ibu udah tahu arahnya kan ya? Iya, WC3. Jadi untuk sahabat-sahabati harus hati-hati juga, harus tahu patokannya ya pak ya. Iya, supaya tidak terjadi seperti ini, bingung atau gimana. Seperti ibu barusan ketika menunggu di patokannya kan, ada seliwar-seliwar salah satu rombongannya dengan bapak ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas bincang-bincangannya. Dilancarkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan insya Allah untuk bisa berkunjung ke Baitullah, insya Allah untuk anak cucu, dan semoga yang belum tercapai impiannya untuk bisa sampai ke tanah suci, semoga Allah segerakan. Allah mampukan ya pak ya. Amin. Terima kasih ya pak ya. Hati-hati ya bu ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku. Untuk ibunya barusan yang sudah sabar menunggu, alhamdulillah beliau sudah bertemu dengan salah satu rombongannya ya. Alhamdulillah atas izin Allah, di sini ibu diberikan kesabaran menunggu di patokannya ya, yaitu yang berada di WC3 seperti ini. Untuk sahabat-sahabati yang sudah lanjut usia harus hati-hati ya. Kalau terjadi seperti ini, kalian harus tahu patokan yang harus dituju, yaitu seperti WC3 atau WC2 atau WC6 dan 7. Karena salah satu dari para jemaah umroh yang sering dilaluin itu dari WC-WC tersebut yang sudah Umi sebutkan ya. Semoga untuk sahabat-sahabati yang mau melaksanakan ibadah umroh, semoga jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan ibadah umrohnya dengan khusyuk ya. Semoga untuk sahabat-sahabati Allah segerakan ya Allah untuk bisa sampai di kedua tanah suci ini untuk bisa melaksanakan ibadah umroh, lebih-lebih ibadah haji ya. Oke sahabatku, karena ini cuacanya agak mendung-mendung ya, jadi ini para petugas yang ada di Masjidil Haram ini sudah memasangkan karpet yang untuk nantinya kalau terjadi hujan itu nggak kepleset kayak gitu, jadi kita bisa jalan di atas karpet yang ada seperti ini nih kalau terjadi hujan ya. Sekarang ini sudah mulai dipasang-pasang karena cuaca mendung ya sahabatku. Oke sahabat Umi Muhammad, terima kasih banyak ya yang sudah menonton video Umi dari awal sampai akhir. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga saja video ini membuat obat rindu ya untuk sahabat-sahabati yang sudah pernah kesini atau yang belum pernah kesini. Semoga Allah segerakan ya Allah untuk bisa menjadi tamu-tamu Allah untuk bisa melaksanakan ibadah umrah, lebih-lebih ibadah haji ya sahabatku. Umi akhiri videonya sampai di sini. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Ma'assalamah. Nasyufakum khair. Jangan lupa subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya.